Wih, guysnya aku bersih-bersihin drone dulu nih, soalnya drone kita ini mau aku pakai menjelajahi dunia yang ada di sini, guys. Kita bersihkan dulu supaya nanti terbangnya mau bagus, guys. Soalnya kita mau berburu sesuatu nih nanti. Semoga kita menemukan hal-hal aneh lagi. Buset, kayak kemarin kan kita udah nemuin markas KDB, terus markas Herobrine. Herobrine udah atau belum ya? Enggak tahu lah, markas Subcharles juga udah kita temuin. Semua lah, guys, udah kita temuin. Nah, sekarang aku mau nyari markas monster-monster lain, tapi aku bersihkan dulu nih sebelum pakai drone tuh. Harus dibersihkan dulu, guys, supaya drone-nya mau terbang dengan cantik dan bagus. Supaya tidak oleng drone-nya, kan bahaya kalau drone oleng. Gimana jadinya, kan? Nah, kita terbangin dulu. Kita bersihin dulu nih, guys. Aku mau pasang-pasang dulu nih baling-baling bambunya nih, guys. Nih, baling-baling bambu. Nih, guys. Kita pasang. Apa, Cen? Apa? Yuk kita jalan-jalan yuk, off-road. Jalan-jalan kemana? Ke tanah lapang. Ah, di mana ada tanah lapang, Cil? Di situ tempat baru. Emangnya bagus tempatnya? Eh, bagus, rahasia nih tempatnya. Kamu nggak pernah ke sini di video kamen juga nggak pernah. Rahasia seperti apa sih? Emang aku belum pernah ke tempat rahasia yang mana? Semua tempat rahasia sudah pernah aku kunjungi, Cil. Kamu jangan macam-macam sama aku. Ini kayaknya yang kulihat-lihat di YouTube ini markasnya Rainbow Brand. Hah? Markasnya Rainbow Brand? Cil, kamu mau lawan Rainbow Brand lagi? Iya, di situ dia markasnya, makanya aku mau meluji. Kamu beneran nih mau ke tempat Rainbow Brand? Iya, dari tadi dah aku bilang. Kalau aku sih gas-gas aja, tapi kamu nanti jangan lari ya kalau kalah. Iya. Ya udah, yuk kita ke. Di mana emang markasnya, Cil? Kok kamu tahu? Iya, tempat rahasia nih di YouTube aku lihat. Di mana, coba kamu gambarin mapnya dulu supaya kita nggak kesasar, Cil. Nanti aku tahu, nanti tak kasih tahu. Ya, gambarin dulu, Cil. Cepet gambarin sana. Untuk apa? Ya, gambarin aja supaya kita gak kesasar, Cil. Cepet, buruan. Ya. Okay. Aduh, Cil, kamu gambar dulu sana. Aku mau berak dulu, sakit perut aku nih. Udah gak tahan. Dari tadi pagi belum berak aku, Cil. Oke. Jadi di sini istana. Di sini tempat camp kita dan air bocil. Tuh, di sini camp Merdeka. Ini tempat yang listriknya. Nih, Ken. Ini istana, ini rumah ya. Ini istana. Jalannya nanti lu belok, lurus. Nanti belok. Terus nanti sini, set. Ini ada gini nih. Yang listrik. Cus. Ini sabar, guys. Tuh, kan ada banyak pilihan nih. Ini perpindahan. Ini terus di sini nanti ada jembatan. Lubang langsung lompatkan saja. Cek. Mirip jembatan kan? Tes. Terus nanti deket jembatan belok. Tes. Sesudah belok. Sini cek lokasi. Jadi tinggal tunggu aja bocil aja. Dia. 1 hour later. Aduh, akhirnya lega juga perut kucil. Gimana? Udah selesai nggak kamu bikin map menuju ke Rainbow Friend-nya? Sudah, tuh aja lihat tuh. Hah? Mana cil mapnya? Buset. Oh, ini rumah stat. Astaga. Apaan nih buat membocil ini mah cuman bocil doang yang bisa baca. Aku mana bisa baca ginian. Ini Cil, baca sendiri Cil. Ini tulisanmu ya, kamu harus baca. Itu rumah. Udah hafal kamu mapnya? Udah nih rumah. Ini soalnya aku gini ya bocil. Kenapa? Aku tadi soalnya habis makan ayam 5 mimpi langsung.
Mimpi apa? Makan ayam lima? Iya, nih kembang perutku nih. Gede makan badanku. Buset, besok-besok jangan lima makan ayam sekalian, 10. Nggak usah pakai nasi, makan ayam, Cil. Iya, soalnya aku lauknya duluan, tak ambil. Astaga, udah aku bilang. Yang penting itu nasinya dikit, lauknya banyak. Ya udah, sini lah tempatnya, Cil. Bukan. A few moments later. Eh, Cil, aku duluan. Astaga, ngebut lagi tuh bocil. Tunggu aku lah, Cil, aku jalan kaki lagi nih. Astaga, dasar bocil ini, guys. Itu bocil ngajak kemana ya? Cuma dia aja yang tahu lokasinya, guys. Kita ikutin aja nih keinginannya bocil. Semoga bocil nggak ke tempat yang aneh-aneh. Astaga, Cil, udah aku bilang jangan ngebut-ngebut. Nyemplung kan kamu, rasain itu. Iya, tadi jatuh meleset sana. Ayo bukan, Cil, di mana lokasinya? Tunjukin aku. Iya, naik sini. Ya enggak bisa, kamu jalan duluan aja, aku jalan kaki, Cil. Ya udah. Cepat, Cil, jangan lama-lama. Buset, guys, ini lokasinya banyak pepohonan loh. Kalian bisa lihat ini pohon rumput kok bisa tinggi-tinggi gini. Dan di kanan kita kalian bisa lihat ada anjing di atas rumah, guys. Sungguh momen sangat beragam. Anjing bisa naik ke atas genteng. Waduh, bisa-bisanya itu anjing naik ke atas genteng. Nih kalian bisa lihat di kiriku banyak sawah-sawah. Wow, itu jalan kemana itu, Cil? Menuju kemana itu jalannya? Aku nggak tahu. Kita ikutin aja nih, bocil. Ngarah kemana nih, bocil, ya? Kita hati-hati terus ikutin, guys. Kita jalan terus. Kita ikutin bocil kemana itu. Masih jauh sana. Dan kita melewatin jembatan. Hah? Jembatan lagi. Kayaknya aku ingat-ingat pernah lewat sini deh. Tapi kapan ya? Buset, guys, kalian bisa lihat ada sesajen permen. Berarti ini jembatan angker, guys. Tempat jembatan para monster. Kita harus hati-hati terus nih. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kita harus benar-benar hati-hati di sini. Okay. Eh, bocil, di sini nih markasnya Piggy Me. Piggy. Piggy yang kok kayak gitu. Iya, si kucing itu. Kucing kan tadi. Lanjut sendiri, Cil. Sini, Cil. Astaga, itu bocil kemana dia, guys? Ada-ada aja itu anak kecil. Kita kesana dulu deh. Nanti juga bocil ke sini deh. Wah, kita kemana ini, guys? Ayo, bocil. Apa, Cil? Di mana nih? Belum tahu kok, atau kita di sana ya, Cil, tempat tadi? Iya, udah aku bilang di sana. Itu lek. Oh, di sana rame, guys, di depan, guys. Kalian bisa lihat dulu, guys. Udah, Cil, kita ke sana aja, Cil. Sini, numpang nih. Kenapa? Kenapa? Sudah, aku kejar kaki. Rusak sepedamu nanti kalau kayak gitu, astaga. Bisa gitu, Kak. Bisa dong, slow dong, Cil. Santai, slow, santai. Oke. Okay. Bocil ngajak aku kemana nih, guys? Sini. Kita akan naikin drone kita di sini aja. Okay. Soalnya di sini cuacanya lumayan bagus, guys. Apa namanya? Nggak panas. Tadi di sana tuh panas sekali. Nah, di sini kan udah dapat cuaca yang nggak panas tuh, guys. Ya udah, aku mau terbang di sini aja. Kita taruh di sini drone-nya. Baru kita terbangkan drone-nya. Oke, okay, guys, langsung aja aku mau naikin drone-nya. Wajib. Guys, kita terbangkan depan kita lihat di mana. Oh, maksudmu di sana, Cil? Mana? Oh, itu dia Rainbow Friend, Cil. Iya. Benar, guys. Benar, guys. Rainbow Friend ada di sini. Wah. Wah, benar kata Ibu Cil, guys, ada Rainbow Friend. Coba kita zoom dulu ya. Itu, Cil, Rainbow Friend beneran ada. Iya. Buset dah. Set. Coba kita lihat tempat yang lain ya. Iya. Buset, guys. Kita lihat tempat lain dulu nih, guys. Aku mau menjelajah dulu, guys. Apakah ada lagi tempat lain? Nih, guys, kita jalan dulu. Mana drone-ku tidur? Tidak ada, Cil, tempat lain gak ada Rainbow Friend. Cuman buset, guys. Beneran ini Rainbow Friend, Cil. Mending kita jangan ganggu, Cil.
Iya, nanti ngamuk dia. Wah, hamil lagi. Ada yang green, ada yang yellow, ada yang blue, Cil. Ada yang orange. Wah. Aku mending nurunin droneku dulu nih, Cil. Nanti ketahuan. Bisa lari mending ya. Aku nurunin dulu droneku nih, guys. Iya, betul. Kepada sejuk, Cil. Sejuk emang. Markas KBD. Ini tempat markasnya KBD, guys. Dalamnya mencapai 5 meter. Oh, nih. Permukaan air. Oke, Bocil akan ke markasnya KBD. Toilet. Cil, mending kita pulang aja daripada ntar kita disamperin sama Rainbow Friend. Kan kita yang penting udah tahu lokasi markasnya. Nah sekarang kita pulang, kita susun strategi dulu, Cil, untuk melawannya. Oke, oke. Oke, Cil, kita pulang, ayo. Ayo, Cil, kita pulang, Cil. Ayo. Kita harus benar-benar mematangkan strategi kita untuk melawan si Rainbow, oke? Oke. Jangan sampai kita kalah lagi melawan mereka, Cil. Iya, Cil. Kamu denger nggak sih? Hah? Kamu denger nggak sih apa yang aku bilang? Dengar. Ya udah, kita pulang. Cil. Sampai kali jalan Bocil mah enak naik sepeda. Astaga, Cil. Tunggu dulu, Cil. Tunggu. Kamu dengar sesuatu enggak sih? Apa ya, Bocil? Aku enggak dengar sama sekali. Aku mendengar kayak ada suaranya Rainbow Blue Friend di dekat sini. Hah? Siap. Jangan-jangan Rainbow Blue di belakang kita. Betul, Bocil, lari. Hah? Buset, dia muncul lagi belakang kita. Astaga, gara-gara kita yang naik drone tadi, Cil, cepat ke buruan. Cepat sembunyi, Cil. Bila. Sini. Kamu munduk. Iya, ya, cepat. Astaga, Bocil malah ke atas ya, guys. Kita tunggu di sini dulu. Tunggu, Cil. Aku ke sana. Ke mana? Astaga, Bocil malah ke atas dia. Nanti tragedi kemarin lagi. Makanya kamu turun dulu, Cil. Jangan naik-naik kayak gitu. Kameramen, kita ikut gak tuh? Ikut. Guys, kita tunggu si Rainbow Friend hilang, baru kita keluar, guys. Iya, Cil. Dulu, Cil. Kita tunggu beberapa saat baru kita keluar. Coba kamu ngintip dulu deh ke sana. Rainbow Friend-nya udah hilang atau belum? Oke, oke. Cil, buruan, Cil, ngintip, Cil. Udah hilang atau belum sih Rainbow Friend? Udah hilang ya, aman-aman. Masa sih udah hilang? Yang bener kamu, Cil. Enggak percaya aku sama Bocil, maksudnya beneran udah hilang sih? Iya. Iya, Cil, udah hilang. Rainbow Friend-nya udah enggak ada. Berarti kita sudah aman, Cil. Ayo, Cil, kita pulang. Ayo. Hampir aja kita ditangkap sama Rainbow Friend ya. Iya. Sepeda aku ketinggalan, Cil. Nih, cepet-cepet, bukan naik sepeda. Kamu naik belakangnya. Iya, oke. Okay. Cil, jangan, Cil. Cil, kita pulang, Cil. Lihat gak kamu, Cil? Hah? Itu bukan yang kamu, Cil. Balik, Cil.